Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ida telah mengajar kami selama satu semester ini. Semua materi yang disampaikan sudah cukup baik dan mudah dimengerti, dikarenakan materi yang disampaikan sudah cukup jelas. Pesan-pesan dari kami, pesannya selalu mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Ibu Rida, sungguh sama seru dan berkesan. Dan segi penyampaian materi yang cukup dimengerti, dan juga pembelajaran yang tidak monoton, sehingga mahasiswanya bisa mengikuti dengan baik. Pesannya, semoga Ibu Rida bisa lebih kreatif lagi dalam merancang pembelajaran ke depan agar mahasiswanya dapat dimengerti lagi dan pastinya tetap menjadi dosen yang peduli kepada mahasiswanya. Terima kasih Ibu Rida. Dadah. Saya selalu Ibu Rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan testimoni mata kuliah Akuntansi Internasional mengangkutakan saya sendiri, Anjini Nur Walida, Lailatul Faleha, Nova Putri Cahyanitia, Ulfa Septiani, dan yang terakhir ada Yudi Asiska. Seiring berakhirnya perjalanan perkuliahan ini, kami ingin menyampaikan kesan yang mendalam terhadap peran Ibu Rida dalam membimbing dan memberikan ilmu selama ini. Setiap pertemuan, kuliah, dan diskusi telah membentuk fondasi pengetahuan kami, dan kami sangat berterima kasih kepada Ibu Rida atas dedikasi dan inspirasi yang Ibu berikan kepada kami. Ibu Rida adalah sosok yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi teladan bagi kami sebagai mahasiswa. Keberhasilan Rida dalam memberikan pembelajaran tidak hanya terletak pada pemahaman materi, tetapi juga dalam cara Ibu menginspirasi dan mendorong kami untuk selalu mencari pengetahuan lebih dalam. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Rida atas segala ilmu, wawasan, dan motivasi yang selama ini telah diberikan kepada kami. Semoga lelah Ibu selama ini menjadi lelah, dan semoga Ibu juga selalu dalam sehat walafiat sehingga nantinya sehingga dapat selalu memberikan motivasi-motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Bu Rida dalam membentuk generasi penerus yang lebih baik. Sukses selalu dan semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan lain. Terima kasih. Sekian testimoni dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Semoga kabarnya selalu sehat ya Ibu. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Rida karena sudah mengajar kami selama satu semester ini. Semua pembelajaran yang disampaikan sudah sangat baik dan mudah dimengerti juga karena penyampaiannya sudah sangat jelas. Untuk kritik dan sarannya dari kami yaitu tolong dikurangi pembelajaran malam tutupnya karena dikarenakan durasi penyampaian materi ini terlalu panjang, mungkin bisa lebih dipersingkat lagi ya Ibu. Dan semoga untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Ibu Rida selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi internasional. Kami sangat senang mengikuti kelas Ibu selama satu semester ini. Sarannya semoga untuk mata kuliah akuntansi internasional kedepannya bisa memberikan contoh praktis mengenai pemahaman dari mata kuliah akuntansi internasional agar dapat diterapkan dalam situasi nyata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya selalu dan sukses terus membimbing generasi-generasi berikutnya. Wassalamualaikum.